trio trio menara. Iya, kita sama-sama kita lihat Zaki Astrif angkat bola. Oh! Oh! Itu dia cara Flex yang luar biasa. Penyelamatan terbaik sejauh ini yang dilakukan oleh Teja Pakuala, pemirsa. Sundulan yang juga akurat, tapi Teja refleksnya luar biasa, bungkus. Ini akan menjadi kekuatan dan tinggal bagaimana mempertajam penyelesaian akhir. Itu dia sebabnya kena tagang. Balik ke Teja, hati-hati Teja. Trio menara. Iya, sama-sama kita lihat Zaki Astrif angkat bola. Penyelamatan terbaik sejauh ini yang dilakukan oleh Teja Pakuala, pemirsa. Sundulan yang juga akurat, tapi Teja refleksnya luar biasa, bungkus. Ini akan menjadi kembali Victor Luiz kali ini. Mengambil sepak pojok Victor Luiz. Angkat bola dari Luiz. Itu dia, lagi-lagi bahaya bagi pertahanan lawan. Ya, dianggap kalian ya sudah bisa Teja Pakuala. Coba kuali ya. Zaki Astrif siap juga. Kasih mulai lebih nyaris. Akan bola Zaki. Mengarah langsung kembali di halau. Kita lihat ini dia. Masih passing kasih bola oleh Akbar Tanjung. Ini dia angkat bola. Terlalu jauh. Lugas. Bola kembali tadi. Oh, masih ada slow crossing berbahaya. Tetapi ditangkap oleh penjaga gawang Teja Pakuala. Teja menguasai bola kali ini. Dan sekarang di belakang pada Teja Pakuala. Ya, sedikit. Ya, Teja sedikit panik sehingga back pass yang dia berikan. Ya, ini berganti-gantian terus di situ. Ya, itu sama Yakob. Jadi, remistar gawang tadi. Sebuah backhander. Ya, sebuah sembilan tanpa melihat tadi ya. Ya, tanpa melihat tapi hasilnya. Sekarang ada yang bisa dikuasai oleh Sabri Tahar. Berikan saja bola kali ini. Coba gerakan dari Arfad. Arfad lambungkan saja bola. Oh, ditepis. Dan ini bahaya. Oh. NPS ya, ini kita lihat. Kita lihat. Nah, itu dia bola yang dihalau oleh Teja justru jatuh. Lebih banyak di dalam kotak. Kembali Sabrudin Tahar kasih crossing bahaya, pemirsa. Tangkap saja bola-bola di udara tadi. Teja Paku Alam. Sekarang bola coba diberikan saja. Oh, ini dia. Pasu dari De Paulo. Dan dua bola. Pasu NN. Belajang lagi bola. Keluar rupanya kembali sama-sama kita Kolopos. Angkat bola. Oh, masih ditepis oleh Teja Pakuala. Bola belum keluar. Alberto. Kalau udah deket final third, sulit dikejar. Satu shooting. Kembali kita lihat. Sikat. Oh. Mereka sudah tertinggal dari gol Ciro Alves. Pendek saja. Atau angkat bola tadi bisa ditepis. Hati-hati di sini. Rangga Muslim. Oh, masih ada serang rupanya. Masih coba dikejar lagi oleh Kolopos. Kolopos angkat bola lagi dan Teja. Rating juga dia sangat baik. Iya. Pegang bola, position terlepas pemain dari jangan kembali. Oh, bahaya pemirsa. Jatuh kali di bola. Ada Toha, masih Toha. Toha. Sekarang bola dikuasai lagi oleh Vergonzi. Oh, ini dia Vergonzi. Oh. Ah, dia sebuah permainan yang di dengan final memberikan bola. Oh, tampaknya bola risk komunikasi tadi akan dibalikkan lagi. Javlon. Javlon mengambil ancang-ancang. Javlon. Oh, keras sekali. Shootnya harus dua kali membuat penyelamatan. Javlon datang tentunya di musim lalu di Persib Tangerang. Sekarang juga tidak tergantikan. Ton Husainov
Di mana save adalah boleh Deja berkuat. Equibus. Tinju saya keluar bola tadi. Oh, langsung 2020 mereka. Diambil saja bola kali ini. Tepis ya benar. Lagi-lagi bahaya dari situasi Arsah mati bayar. Berbahaya apakah offset tidak offset kali ini? Chrisland. No! Sudah ancang-ancang dia. Mati Mayer fokus bersiap kali ini. Mati Mayer. Oh, masih bisa ditepis penyelamatan yang sangat baik juga dari Mati Mayer. Kita lihat teknik pengambilan yang luar biasa dari Mati Mayer bisa mengam lewat direct free kick yang bagus ini pertahanan dari Persib Bandung. Menarik ya, padahal Mati Mayer. Oh, sudah diangkat bola. Oh, apa yang terjadinya? Aris tadi lagi-lagi Mati Mayer. Oh, karena cara mengambil Mati Mayer dengan kaki kirinya kali ini kita akan sama-sama melihat. Mati Mayer dan oh, hampir tadi backhand dari situasi bola mati. Umpan yang melengkung ke dalam. Chrisland backhand. Ya, itu memang bola biasanya berbahaya dengan heading seperti itu. Iya. Ini baru mencetak satu gol ya. Betul. Sleman. Mungkin lagi berunding dulu ini Binder ya. Ambil terapi pas kali ini dia peluang bagi Bayangkara ada Mati Mayer. Oh, top di pekan ke-13 dari Liga 1. Refleks yang begitu baik dari Teja Pakuala. Iya, tendangan yang keras, bola melengkung tapi bisa ditepis oleh Teja. Sudah kedua kalinya Teja melakukan save dari tendangan bebas Mati Mayer. David Maulana sementara itu angkat bola kembali pemirsa, masih bisa berbahaya Ragil kali ini. Dan kita lihat Arsah Mati Mayer. Berbahaya apakah offset tidak offset kali ini? Chrisland. Oh. Bukan placing, ini dia kita lihat. Kontekan pasnya diberikan sebelumnya oleh Arsah. Iya. Ini Ragil juga memberikan umpan kepada Arsah. Iya. Dan bagaimana sebuah peluang tercipta yang begitu baik dari Matias. Lagi-lagi ya kombinasi di antara Ragil, Chrisland dan juga Mati Mayer yang menciptakan peluang. Mati Mayer tadi shooting keras dan Chrisland. Adam. Masih Adam melebar kali ini kepada Ragil. Ragil terlalu lemah, terlalu memaksakan tadi, sayang sekali. Tepis ya Binder. Lagi-lagi bahaya dari situasi bola bebas untuk Bayangkara Presisi Indonesia dan oh, langsung menuju kepada Teja Pakuala. Pemirsa direbut oleh Pato. Pato kembali, Pato. Hampir saja kita lihat pemirsa. Pato mendapatkan peluangnya ketika Ahmad Jubrianto tadi tampaknya lengah belum panas. Ya, salah satu saat ini yang tertahan di angka 12 ya. Angka 12. Betul. Terakhir kali dia mencetak gol itu 1 Oktober ya, melawan Madura United ya. Ya ketika itu. Kita lihat kali ini pemirsa Matius Pato. Tendangan Matius Pato. Tapi ternyata dengan fighting spiritnya dan juga penampilannya sangat baik. Ini dia kita lihat shooting yang dilepaskan oleh Matius Pato tadi. Ya, arahnya memang sedikit masih ke tengah. Mengirimkan bahaya ya, menyalakan sinyal bagi pertahanan Persib untuk lebih waspada. Terbuka sekali peluang dari Masumura. Buka satu lawan satu, Ali Koroy masuk ke bahaya, Ali Koroy! Ya, ini yang berbahaya tentunya. Ya. Satu sentuhan, dua sentuhan, tiga sentuhan. Oh, ini dia berbahaya. Ada Koroy bergerak di sektor sebelah kiri. Ali Koroy kali ini masuk dalam kotak penalti. Ali Koroy! Tangan penalti mampukah dimaksimalkan untuk memperkecil Renan Silva. Renan Silva lagi terlepas dalam. Sayang sekali.
atas sendiri. Oh, bahaya sekali. Vano, Vano lili balik. Kembali lagi pemirsa, di mana bola-bola terobosan yang diberikan oleh para pemain dari Borneo FC hampir saja. Umpan kepada Butos, Vano Lilipali lagi pemirsa. Vano Lilipali melihat Leo, Vano Lilipali! Hampir kembali kita saksikan pemirsa, sebuah pressing dari Vano Lilipali dan diselamatkan dengan terbang oleh Teja Pakualam. Pemain sepak bola level Asia itu dia selalu bermain.